hasil-hasil Euro 2020 dan klasemen sementara. Kemarin dan dini hari tadi ada 3 pertandingan. Yang pertama, Wales lawan Swiss yang berakhir dengan hasil imbang 1-1. Lalu berikutnya, Denmark menjamu Finlandia. Di luar dugaan, Finlandia yang merupakan debutan Euro menang 1-0 melalui gol Pohjan Palo. Selanjutnya, tim yang digadang-gadang menjadi juara tahun ini, Belgia, mengalahkan Rusia dengan skor 3-0 melalui 2 gol Lukaku dan Meunier. Dan berikut klasemen sementara. Grup A, Italia masih memimpin dengan 3 poin, sementara Wales dan Swiss berbagi angka 1 poin, menempati posisi 2 dan 3. Grup B, dengan kemenangan 3-0 membuat Belgia di puncak klasemen sementara, diikuti Finlandia dengan poin yang sama 3. Terima kasih sudah menonton, salam sehat, tetap semangat. Bravo, sepak bola.